kepada pemerintah Kabupaten Alor yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih yang hari ini dilaksanakan oleh kami dari pemuda kelas 10. Kami yang hadir hari ini kurang lebih sekitar 1.150 peserta yang hadir dari 18 gereja yang ada. Yang pertama, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan iman. Kegiatan iman, bersih-bersih adalah bagian dari iman. Yang pertama. Yang kedua adalah dalam menyongsong HUT RI yang sedikit ini, inilah bagian daripada kami orang muda untuk bagian dalam kegiatan menyongsong yang ketiga adalah dalam mendukung program pemerintah. Kabupaten Alor, Dokteran Samun Joko Imran Duru, yaitu salah satunya adalah Alor Sehat. Itu yang menjadi dasar bagi kami sehingga hari ini kami turun ke lapangan, ke pasar Karelang ini untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini juga melibatkan tidak hanya pemuda gereja, tetapi teman-teman remas remaja masjid yang ada di sekitaran pasar Karelang ini turun dengan bagian bersama dengan kami untuk melaksanakan kegiatan dalam masa pengurusan kami sebagai pengurus pemuda kelas 10 dan kegiatan ini akan terus berkelanjutan hingga masa akhir jabatan. Kami akan laksanakan dalam setiap kegiatan-kegiatan dalam momentum-momentum negara kami terus berkelanjutan. Salah satu jalan karena orang hasil karena nama. Lokasinya di mana lokasinya? Kami berencana di Jemaat Imanul Tepat. Di wilayah pelayanan kami kini. Tetapi kami akan masuk terus ke titik-titik tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum. Yaitu ada pasar Lipa, ada pasar lama yang ada di Kelabani, dan juga beberapa tempat-tempat ramai. Inti daripada aksi ini sendiri? Inti dari kegiatan ini adalah kami mengajak seluruh masyarakat Alor untuk menyadari bahwa bagian dari iman adalah bersih. Bagian dari iman. Ada pesan-pesan untuk masyarakat khususnya pedagang di pasar dan juga pemerintah kelurahan Kelapa Jenggo dan Kelab Mutiara sendiri. Pesan kami orang muda gereja hari ini kepada yang pertama untuk mama-mama kita yang berjualan di pasar bahwa tempat ini adalah tempat sumber berkat bagi kita. Dari tempat ini kita mendapatkan makan, dari tempat ini kita hidup. Oleh karena itu mari kita menjaga bersih. Untuk pemerintah Kecamatan Teluk Mutiara dan juga Kelurahan Mutiara, kami berharap mari kita semua baik, kita berperan untuk mendukung kegiatan ini. Ini adalah kita bagian dari mendukung program pemerintah adalah menjaga bersih-bersih sehingga bisa terjawab yang namanya Alor Sehat. Kita orang alami, bukan soal dengar. Maka pembersihan lingkungan, kasih bersih
pasar. Ini kan membuat semua orang yang berpasar kan senang. Mereka lihat bersih, pasar juga enak, mereka duduk nyaman, tawar-menawar di pasar enak. Kan kita lakukan. Jadi di program pemuda memang kondisi kita sekarang di COVID-19 ini, tapi kita semua sudah new normal, maka kegiatan yang begini kan kita lakukan. Makanya kita harapkan pemuda, ibadah tidak hanya di gereja, ini kerja namanya ibadah. Saya kira itu. Ada pesan Bapak untuk masyarakat warga di Pasar Harap dan juga mungkin pemerintahan dua kelurahan Kelapa Timur Mutiara yang kontribusi pedagangnya paling banyak di sini, dan juga mungkin untuk pesan Bapak untuk jamaat keluar, jamaat terpujar. Ini sebenarnya kita kalau rencana-rencana kerja di karena di depan kita mampu koordinasi dengan kita masyarakat itu kali cuma kita naik motor sekali itu kita naik motor dan air kurang bagus lagi. Kami rencana untuk kerja lagi, tapi kita mampu bekerja dengan pemerintah setempat. Pasti kita kerja ya. Jadi orang harus berusaha kita karena kita mesti angkat kotoran dari kali naik ke atas kendaraan untuk angkut itu mesti ada, jadi kita mesti kerja sama. Kita rencana kerja ke depan. Dukungan lah, kita mohon dukungan saja dari pemerintah, semua pihak lah. Anak-anak kerja toh. Ini juga sebuah didikan untuk anak-anak muda untuk mencintai lingkungan. Aksi bersih-bersih ini juga dia terkait langsung dengan program pemerintahan sekarang, yaitu alam sehat. Mungkin kepada pikiran sini. Betul, saya rasa ini semua karena alam sehat dan alam pintar. Nah, sehat ini kan bersih. Jadi mungkin orang sehat, dia mungkin ada sehat kalau lingkungannya kotor. Jadi ada hubungan sebenarnya. Jadi ini belum mesti pemerintah kalau dengar kita ada aksi ini, mereka harus bersyukur. Dan mereka harus dukung, karena ini salah satu bentuk mendukung program Alor Sehat. Nah, ini benar bentuk Alor Sehat. Dan kita harap tidak saja pasar lah, di tempat-tempat umum di mana mesti kita jaga kebersihan. Karena ini bagi saya sangat mendukung sekali program pemerintah yang namanya Alor Sehat. Jadi saya mungkin inisial saya mungkin suka ya kasih tahu juga kan kasih informasi. Kita punya aksi seperti ini sebenarnya salah satu bentuk mendukung program pemerintah Alor Sehat.